Hai hai hai, ketemu lagi sama Manyun TKW. Gimana kabar ya teman-teman semuanya? Pada sehat semua kan? Maaf ya, hari ini nge-vlog suaranya agak serak-serak banget, lagi batuk teman-teman. Semoga teman-teman selalu pada sehat ya, amin. Oh ya, hari ini Manyun mau bikin vlog tempat, kasih tahu tempat tidur Manyun. Tempat Manyun sederhana banget, kecil, sederhana banget. Kalau di rumah ada boneka, ada guling, ada almari. Di sini nggak ada teman-teman. Tempat tidur Manyun dari kardus bekas, nggak punya almari. Adanya di lantai 2 itu di dalam koper, koper Manyun taruh baju. Habis itu nggak ada almari di sini. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, meskipun dari kardus bekas. Yang penting majikan baik, semuanya baik. Jadi juga padar. Yuk teman-teman, nonton videonya ya. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa komen. Ayo, ada apa di dalam sini ya? Maaf ya tangan Manyun. Kayak gini musim dingin soalnya gatal-gatal. Tuh, harta Manyun. Harta Manyun, kalau habis belanja ini dong ratusan. Di uang recehan enggak dikit sih, enggak banyak teman-teman. Cukuplah, ih ada ini, ada karet ini, bisa beli bakso atau gimana, satu rombong ini bisa udah. Tabungan Manyun kan habis belanja taruh di sini. Kalau udah nggak punya uang ambil di sini, nggak punya uang pegang nanti. Mantakan banget. Ini ada kipas angin, kalau musim panas kan tentu nggak dipakai. Oh ini apa ya, nggak tahu lah, berantakan ya, sempat beres-beres soalnya ini berantakan banget teman-teman. Sempat beres sih, ini tempat obat-obat juga sih, kayak obat gosok kalau gatal-gatal. Ini juga ada fresh care tuh, ini buat gatel. Ini tempat tangan masih tahu. Ini namanya Alsai. Majikan beliin Manyun karena nenek aku kalau siang malam dia teriak-teriak pakai ini di telinga. Kenek kuping rek, enggak berbekan jadi. Ini vaselin. Ini musim dingin. Ini teman-teman tempat itu Manyun TKW. Enggak besar, enggak mewah seperti teman-teman TKW yang lainnya. Tapi alhamdulillah meskipun seperti ini bisa buat rehat. Ini selimut, karena kan musim dingin. Itu selimutnya ada dua. Ini bantalnya. Biasanya kalau di rumah pakai guling, pakai boneka. Di sini enggak ada boneka, enggak ada guling. Pakai bantal. Terus ini wancang. Kalau malam tidur pakai ini, dibuka kan banyak nyamuk. Majikan nggak mau kalau pakai minyak, kalau pakai obat-obatan tuh. Nah ini ya, tas Manyun ya, tokonek gini ya pun. Ini juga selimut Manyun. Ah teman-teman, ini tempat baju is Manyun tuh. Manyun di sini nggak punya almari teman-teman. Nih tempat baju beneran. Jangan liatin semuanya berantakan. Nah, inilah teman-teman nih. Lihat nih apaan. Ini hasil keterampilan Manyun kemarin di lantai itu. Bikin sendiri teman-teman nih. Bikin sendiri kemarin. Tongsin dia sendiri. Terus ini hand body Manyun, sampo taruh sini. Ini obat gosok GPU teman-teman tuh, buat gosok kopi kalau bener lagi sama gosok-gosok sendiri. Taruh lagi tuh hand body. Terus ini teman-teman tuh dari kardus bekas tuh, beneran nggak bohong tuh. Lihat kan nih kardus nih. Ini kardus, ini baju-baju Manyun.
baru dalam. Ini keperluan pribadi mana? Tidak pribadi, nggak boleh ngasih tahu itu. Teman-teman, dari kardus, nggak punya almari. Ya alhamdulillah bisa ada tempat buat naruh baju teman-teman. Sampo aja taruh di sini, nggak ada tempat. Oh.